back to my YouTube channel Sangcu Arlika. Video kali ini edisi yang selalu hadir menemani kita setiap bulan, update tentang game free dari PS Plus. Oke, kita langsung saja menuju ke PlayStation Store. Nah, kita sudah masuk ke dalam menu PlayStation Store-nya. Tampilan awal sudah muncul langsung update free games di bulan Juli kali ini. Ini dia. Wow, ada 3 games di PS Plus di bulan Juli. Akan berakhir periodenya di tanggal 3 Agustus. 3 games. Lebih banyak ketimbang bulan lalu yang hanya 2 game saja. Mari kita lihat satu per satu. Oh ya, tepat di bulan kemarin, bulan ini PlayStation Plus memasuki usia ke 10 tahun. Gak terasa udah 10 tahun ya PS Plus hadir menemani para pecinta konsol yang pabrikan dari Sony, yaitu PlayStation. Sudah 10 tahun. Update game sebanyak 3 bulan Juli. Ah, ini aja dia. Free buat kalian pelanggan PlayStation Plus. Ada NBA 2K20, ada ini Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider 20 Years Celebration, dan lagi satu ada game Erika. Dari segi harga, ini yang NBA 740.000, Tomb Raider 783.000, Erika 140.000. Buat kalian yang pengguna PS Plus, yang berlangganan PS Plus, game ini free, gratis. Kalian hanya perlu internet untuk akses mendownloadnya. Ini NBA-nya kemarin sempat promo ya. Kalau nggak salah harganya 64.000 apa berapa itu promo. Waktu bulan Mei kalau nggak salah. Udah ada di video-video saya sebelumnya, bisa di, tapi udah lewat ya promonya. Nah, ini siluet dari NBA 2K20. Ini udah rilis di 2019 ya. Udah yang versi NBA 2K21-nya juga udah bisa di pre-order di PlayStation Store. Dan kabarnya juga NBA 2K21 nanti udah support di PS5. Ini yang versi yang 2020 ya. Ini sekarang gratis bagi kalian pengguna PS Plus, member dari PS Plus. Gratis. Ini bisa kalian download dari sekarang tanggal 7 bulan Juli 2020 sampai tanggal 4 Agustus 2020. Sampai jam 9 ya. Ini 9 waktu Bali. 9 Wita kayaknya nih, enggak sih keterangan sih di sini, tapi kayaknya sih ikutin waktu daerah masing-masing ya. Terus untuk kapasitas memori yang diperlukan itu sebesar 48.63 GB ya. Lumayan ya, hampir 50 GB lah kalau hitung sampai sip-sip nanti. Ini bisa kalian download sekarang, gratis dari sekarang sampai tanggal 4 Agustus. Untuk trailernya enggak ada. Ini aja sih dari NBA 2K20. Kita buka di Tomb Raider. Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration English version. Game ini rilisnya udah lama ya, 12 Oktober 2016. Ya, 12 Oktober. 12 Oktober. Ya, tahun 2016 ya pastinya. Ini kemungkinan 12 Oktober atau tanggal 10 bulan Desember. Nah, bisa ngaca soalnya. Sama juga periodenya berlangsung dari tanggal sekarang 7 Juli sampai di tanggal 4 Agustus nanti. Ini gamenya udah bisa, udah support untuk PSVR ya, virtual reality itu, sama PS kamera compatible. Terus untuk memori yang diperlukan sebesar, ini kecil ya, nggak sama kayak NBA yang tadi. Ini hanya sekitar ya 15.99 ya, genapkanlah 16 GB.
Oh, ini dikeluarkan Bandai Namco Entertainment Asia Pty Ltd ini sama ya konsep teh apa namanya? Ya konseptor lah istilahnya sama dengan yang keluarkan Naruto ya Bandai Namco Entertainment. Nggak ada trailernya juga ya, cuma screenshotnya aja. Tomb Raider ini filmnya ada ya, pemerannya itu Angelina Jolie kalau nggak salah namanya ya, kalau salah maafkan ya, bisa dikoreksi nanti. Nggak update juga soal artis-artis Hollywood. Kalau nggak salah ini tentang pencarian harta karun gitu Tomb Raider. Ini aja screenshotnya ada 3 gambar. Kita buka yang terakhir, Erika. Nah, Erika ini rilisnya di 20 Agustus 2016. Oh, berarti yang Tomb Raider-nya itu tadi benar dah di dua tanggal 12 Oktober 2016. Berarti ini tanggal 20 Agustus 2016. Periode download-nya sama, free-nya untuk kalian yang berlangganan PS Plus dari tanggal 7 sekarang sampai tanggal 4 Agustus bulan depan. Wih, memorinya gede juga ini, 40.16 GB. Ini ada teasernya ini ya. Nah, jadi untuk PS Plus di bulan Juli ada 3 game yang bisa kalian download. Ya, gamenya bagus-bagus ya. Ini bagi yang suka sport, ada game basket. Yang suka bertarung, to battle, ini ada Tomb Raider. Erika ini kurang tahu saya ya. Bisa kalian nanti tambahkan di komentar bagi yang sudah pernah memainkan ini genrenya apa Erika. Oke, saya rasa sekian update dari saya untuk PS Plus di bulan Juli. Terima kasih buat kalian sudah menyaksikan video ini. Jika kalian senang dengan video ini, silahkan kalian klik tombol like-nya. Jika kalian tidak senang, tidak apa-apa. Jika kalian ingin membagikan video ini ke teman-teman kalian, silahkan klik tombol share di beranda YouTube kalian. Jika channel ini bermanfaat, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video-video tentang saya. Tentang konsol, tentang game, tentang bola juga kadang-kadang. Ya, yang penting aktifkan notifikasinya untuk tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Stay healthy, stay positive. See you in the next video. Bye-bye.